Allah telah membeli dari orang muslim itu apa? Hartanya dan jiwanya. Dengan ditukar dengan apa? Lahumul jannah. Jadi apalah? Wajahidu bi amwalikum wa amfusikum. Jahidu, berjihadlah kalian. Berjihad itu jangan diartikan perang. Jadi perang itu bukan perang pakai pedang, tidak. Perang melawan setan, perang melawan godaan, perang melawan kejelekan, perang melawan kemaksiatan dan lain sebagainya. Perang dengan dirinya sendiri, dengan nafsunya sendiri itu yang paling besar. Karena orang kalau tidak bisa menguasai dirinya, lepas kontrol. Tujuannya baik, tapi kadang-kadang meleset. Itu jihadul akbar. Ila jihadul jihadul asgar. Perang yang begitu besar dianggap kecil oleh Rasulullah dibandingkan perang melawan hawa nafsu. Jadi jihad itu jangan diartikan perang pakai pedang, jangan, keliru.